Polres Bangka Selatan memberikan bantuan pasokan air bersih bagi warga di Kelurahan Teladan. Bantuan pasokan air bersih tersebut berupa sumur bor berikut pompa air sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh warga. Perwakilan warga RW 01 Kelurahan Teladan, Rurian Dari mengatakan, bantuan sumur bor dan pompa air tersebut sangat bermanfaat bagi warga, lantaran memang dibutuhkan warga, terutama di saat kemarau seperti saat ini. Dirinya mengatakan bantuan kebutuhan dasar seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan pihak kepolisian karena benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Alhamdulillah dengan sumber ini masyarakat Kelurahan Teladan khususnya RW 01, jadi sangat terbantu Pak dengan ada sumber dari Kapolres Bangka Selatan. Ke depan mudah-mudahan air ini bisa bermanfaat khususnya untuk wilayah di sekitar ini dan juga semoga kedepannya bantuan lebih banyak Pak. Kan kami juga ingin mengajukan jalan itu untuk masyarakat di sini kan. Nah, kalau bisa mengatasi banjir gitu kan di sini rawan banjir juga Bu. Di sini rawan banjir. Jadi inilah saatnya kami untuk berkomunikasi dengan Kapolres, dengan kelurahan. Sementara itu Kapolres Bangka Selatan AKBP Tony Sarjaka mengatakan penyediaan sumber air bersih tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan warga setempat yang kesulitan mendapatkan sumber air bersih, terutama saat musim kemarau. Bantuan sumur bor tersebut merupakan rangkaian kegiatan bakti Polri kepada masyarakat di usianya yang ke-77 tahun. Kita melaksanakan kegiatan ini karena memang wilayah sini ada beberapa warga yang kekurangan air pada saat musim kemarau seperti ini. Sehingga dengan adanya bantuan pompa air dan sumur bor ini bisa mengatasi hal tersebut dan warga masyarakat ini bisa lebih bersih lagi, lebih higienis dan lebih maksimal dalam terutama penggunaan air ini. Diharapkan dengan adanya pembangunan sumur bor berikut pompa air dapat langsung dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Bangka Selatan, Eko Septiantoro Hasyim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.